Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan ringkasan syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis 7, agama adalah nasihat, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Da'ari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami, sahabat, bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan untuk seluruh muslimin. Hadis riwayat Muslim. Status hadis dan takrijnya, sahih. Hadis riwayat Muslim, nomor 55, Ahmad, 4/102-103, Abu Dawud, nomor 4944, An-Nasai, 7/156-157, dan selainnya. Kedudukan hadis, hadis ini sangat penting, karena mengandung seluruh agama, yaitu mengandung hak Allah, hak Rasul-Nya, dan hak hambanya. Kewajiban penunaian hak-hak tersebut terkandung pada kata nasihat. Pelajaran, agama Islam berkelasi tegak di atas upaya saling menasihati, maka harus selalu saling menasihati di antara masing-masing individu Muslim. Nasihat wajib dilakukan sesuai kemampuannya.